Perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia diisi dengan berbagai kegiatan perlombaan. Bahkan peserta yang mengikuti perlombaan bukan hanya dari masyarakat umum saja, tapi TNI, Polri, dan juga para PNS di lingkungan Kecamatan Majalengka pun ikut memeriahkannya. Tepat di halaman kantor Kecamatan Majalengka Kota, digelar kegiatan perlombaan untuk memeriahkan rangkaian Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia pada Kamis 18 Agustus. Berbagai perlombaan pun diikuti oleh para peserta dari kalangan TNI, Polri, PNS, Kapolsek, Camat, dan Ramil, dan Lurah. Dalam setiap perlombaan tersebut, TNI mampu menumbangkan Polri, salah satunya dalam perlombaan balap karung. Selain balap karung, perlombaan lain pun dipenuhi dengan penuh canda dan tawa. Contohnya perlombaan memasukkan paku ke dalam botol. Alhamdulillah, kami ikut memeriahkan dengan penuh tawa canda ya. Ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah, di kami di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Majalengka, bisa menjalankan kegiatan dengan leluasa ya. Terima kasih kepada pemerintah, juga kepada Muspika di Kecamatan Majalengka, dan rekan-rekan Lurah Kuwu. Semua unsur, alhamdulillah bisa memeriahkan. BPP, ada BPP. Lelah, Pak. Alhamdulillah, ternyata energi terkuras itu. Alhamdulillah kalah dari Koramil dan dari Polsek. Ya, ini sinergitas kami dari semua unsur stakeholder di Kecamatan Majalengka, dari Polsek, Koramil, Lurah, Kuhu, Puskesmas, PGRI, BPP, semuanya alhamdulillah ikut terlibat. Menggelar kegiatan perlombaan yang mengedepankan kebersamaan ini dilakukan hanya untuk memperketat silaturahmi dan kekompakan TNI Polri atau unsur Forkopimcam yang ada di Kabupaten Majalengka dan menghibur masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan.